Okay guys, sebelum kita teruskan video, aku nak tunjuk aku ada ambil barang RZ. Macam itu aku cakap ke hangpa. Tanduk rosak. Ini mili punya. Okay, Orimoto lah. Ingku mili Orimoto. Allahu Akbar. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Jasa Dia Jantan. Nama mak Sempoi yang berdua guys. Fuh, setelah beberapa hari terjuti, 3 hari. So hari ni kita akan teruskan kita punya konten untuk kali ni. Aku baru beli satu barang. Dah banyak berita gembira lah. Sebab 3 hari kita tak buat, ada 3 hari berita gembira. Alhamdulillah, baru lepas makan ayam masak bawang nasi kandak. Fuh, sur. Mak Sempoi. Okay guys, sebelum kita teruskan video, aku berhasrat nak jual aku punya FX 125 berserta plate PEQ3036. Okay, buka harga RM7,500. Tu running, nama aku, boleh tukar nama. Rocktech lah lebih 3 tahun lah, 2018 kot. Tak ada masalah, Rocktech dia renew. Lepas tu, rasa-rasa macam nak jual Jipang jugalah. No, sebab aku ada lagi mesin nak beli. So, Y80, enjin, tank, barang aksesori Y80, banyak. Okay, so siapa nak beli roja macam Jipang tu, aku buka 8,000 sekali sport rim bintang baru tak pakai lagi dengan sport rim Honda CB. Boleh nego 8,000 Jipang, dan yang ni 7,500 sekali plate, boleh nego lah. Aku rasa okey, aku lepas lah. Macam Victor dah ada bayar dah, so ada FX125 dengan Jipang. Sebelum tu jangan lupa subscribe lah, komen, share, let's go, check it out. Allahu Akbar. Dekat sini ada satu barang safety lah untuk kita bila kita buat kerja besi, kerja kayu, tak kira lah, untuk bengkel sekalipun, tak kira lah bengkel apa yang main dengan habuk, kalau tak mau baju cepat kotor ataupun rosak, apa kena pakai yang ni lah. Jadi amat-amat safety lah orang kata kan. Memang dia leather, dia takkan basah. Apron macam chef duduk masak tu lah. Kena apron bengkel lah. Kalau han pakai apron ni han masak, kuah rasa penuh kuah cabai. Apron ni sekali shipping 20 lebih kot. Saat kita tengok dia punya kualiti lah. Spek ni terlalu gelap, aku sendiri tak nampak apa barang ni. Ya, ai. Okay, dia tali atas tekuk atas ikat balon tu. Macam ni lah. Hang pakai handsome smart macam mana pun, baju hang elok lah, seluar hang elok lah, dia tak boleh bawa je. Okay, macam ni tali dia besar, dia ada main yang jenis tali kecil apa semua. So yang ni bagi aku hang mak sampai, dia ada bag di sini, hang boleh letak pen, gunting tak sure sangat lah. Eh, tambah naya pak garis. Okay, tapi ni dia leather, tak tahu lah tahan berapa lama, tapi bagi aku boleh lah dengan harga RM28 tu. Sampai, jom kita sama bawa je. Let's go guys. Okay guys, sebelum kita teruskan video, aku nak tunjuk aku ada ambil barang RZ. Macam itu aku cakap ke hangpa. Okay, so baju ni labuh sampai agak macam ni, nak sampai ke buku lali. Kalau aku tunjuk macam ni, adalah cara ukuran sesuatu benda tu pakai jari macam ni, tapi tak boleh abang. Okay, dekat sini kita ada tanduk rosak. Ini mili punya Bosch. Okay, Orimoto lah. Kita dapat dekat kampung abangku. Okay, Sempoi guys. Lepas tu dia ada lagi Engko mili Orimoto. Ya, yeah. Tapi lama terperak dalam store lah. Ada karat-karat, nanti kita kena celup balik. Cuma yang ni tak ada bahagian bawah, ni atas saja. Okay, mili dia lagi tu. Bram, 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 bram. Okay, lepas tu kita ada bracket-bracket apa semua, bracket bearing. Lepas tu lampu, rumah lampu, lens dengan bingkai lampu, double stand. Aku nak sambung bawa je. Barang-barang ni mungkin tak jual sebab aku pun tengah mencari RZ balik, insyaAllah, sebab bengkel running nanti kita cari RZ balik. So guys, macam cabin lori hari tu aku dah letak tepi tu, aku akan jack, kita jadikan tempat cat ataupun kita blasting body lah, sebab blasting body kena tempat yang besar. Benda dah ada, kalau kita tak pakai rugi lah. Tidak, jom let's go, mega payung. Okay guys, ni dia.
Yang ni aku ingat aku nak jet lah kan, dalam lagi tinggi lutut kita ni, dalam dua kaki, tiga kaki lagi kita jet, supaya kepala boleh masuk di dalam ni. Okay, kepala kena duduk ni sebab ni ada lantai, kena tinggi lagi lah. Ni bukan kosong petak ni. So dalam ni kita akan masuk blower satu kipas, kita tebuk bagi petak, bawa blower, blasting body, nak cat pun boleh di dalam ni. So bawah nanti aku akan letak takun lah untuk pasiak tu, untuk refill balik. Mantap Pak Abu. Jadi kita tengok body lori, aku dah ketuk dah, aku buat lantai apa semua. So kita kena buat tulang lagi sikit, lepas tu kita wedding lah. Skor yang sama. Okay, untuk lori di bahagian sini semua aku tak kutip. Sini semua semen tebal yang asamnya mereka buat dulu. Okay, dekat bahagian depan ni semua daripada kutip dulu lama. Tapi rumah lampu ni je aku kena kutip, sebab karat. Kalau aku tak kutip pun aku buat primer. Okay, mereka primer pun mereka tak buat. Lepas-lepas wedding mereka taruh semen terus. Memang yang asam lah. Bawah ni aku dah potong, so kita kena kutip di bawah ni juga. Okay, macam lantai. Ya. Yeah. Lantai aku dah potong, aku dah ketuk buat tulang dia. Tulang di sini pun sama. So ni untuk finishing lagi satu tulang, dua tulang lagi. Tiga tulang. Tulang sini dan lagi dua tulang di sini. Okey, aku akan ketuk. Lantai lama dah di belakang. Allah. Sat guys. Ni dia lantai lama. Ha. Lebih kurang lah, tapi tak tepat sangat, tapi boleh kita welding dah lekat balik dekat kita punya tapak dah. Jom kita kutip balik. Let's go. Bye bye. Okay guys. Oh. Ha, tudung sikit. Okay guys. Untuk tulang ni, okay, kita kena gariskan di sini. Depan belakang kita kena garis. Kalau kita garis dia depan saja, belakang sat kita nak ketuk juga dia tak jadi lah. Okay, so kita kena straightkan line dia sikit. Okay, sesiku L lah. Okay, tanda di sini guys. Yeah. Alright. Depan belakang mesti kena garis guys. Kalau tak garis lagi tak dapat lah. Okay. Okay. So kita letak kita punya kayu di sini. Letak kayu. Lepas tu kita pahat. Kita pahat, contoh tulang tu kita nak naikkan di belah sini, kita kena pahat di bahagian tepi dulu. Lepas tu untuk naikkan tulang tu pula, kita kena kalih dan kita pahat di bahagian tengah pula. So tulang tu timbul belah sana lah. Mah, ni tulang ni. Lepas tu nanti aku akan ejas dekat besi H-beam lah. Okay, contoh lah. Kalau tak mau pakai pahat ni lagi, kalau nak beli pahat apa, beli yang macam ni. Tapi kepala dia besar, yang ni kepala dia kecil, silap katok yang asam lah. Okay, so nafim, aku pun tengok YouTube dan ada hotel-hotel besi yang ajak lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam tu je. Sebab apa kena katak atas kayu? Sebab kayu ni sifat dia keras dan lembut. Begitulah juga kita dengan pasangan kita. Kita tak boleh nak keras sangat, kita tak boleh nak lembut sangat. Kalau keras nanti patah. Kita kena samalah. Ada masa kita kena berubah-berubah. Jangan terlalu gangster sangat. Okay, main kan kita katak ni. Okay. Ikut garisan tu lah. Right. Aku pun tak reti, tapi aku nak ajak orang ayam asam tu. Aku bukan nak ajak, aku saja nak tunjuk lah cara aku ketuk. Kalau salah pun tolong betulkan lah. Okay, ujung pula. Okay, dah settle sini. Nampak dah jadi bengkok melengkung. Tu kita katak di bahagian sini pula. Kalih lah, kalih. Sekejap aku tunjuk dia punya result dah. Kayu ni tak lebar, tak lebar. Okay, nampak. Sekejap lagi dia akan naik tulang di atas H-beam. Right. So guys, dah
Itu punya tulang. Nampak? Sudah naik. Okey, tulang ni agak tinggi dan tebal lah. Sepatutnya tulang-tulang lain pun kena tinggi dan tebal macam ni. Okey, untuk dapat tulang tebal, kita kena besarkan ruang di hujung kita garisan ni. Yang ni kecil, dia naik sikit. Kalau apa lagi besar di ruang tepi ni, dia lagi naik besar dan ke dalam lah. Okey, macam ni memang dalam lah. Tengok. So, mesh kita ketuk di bahagian atas sini pula. Let's go. Bye-bye. Okay guys, alhamdulillah lantai kita dah siap plug in kat lori. Ni tulang ada 5, 1 2, 3, 4 5 lah tulang tepi tu sekali. So di bahagian sana nanti kita akan buat asing dengan plate dia. Kita buat di bahagian sini dulu. Jom kita welding bagi cincinnya. Let's go. Bye-bye. Alhamdulillah guys, settle welding. Yang mana tempat yang nampak macam kosong-kosong tu, kita akan potong plate, kita akan welding, kita canai balik lah. Sur. Okay guys, alhamdulillah settle juga kita lekat body ni. So beginilah kehidupan hari budak kampung yang tiada pelajaran macam aku ni lah. Okay, kita macam-macam kerja kita buat. Janji rezeki halal lah. So kita dah settle buat lantai. Esok aku akan kutik depan ni. Aku nak pasang pedal balik pada minyak. Sebab payah nak naik. Sebab sambil aku undur, aku kostan, aku tarik dengan tangan. Ni kabel dah. So dah settle ni. Esok kita akan kutik di bahagian depan. Yang mana kosong-kosong, rorong kosong tu aku akan tampung balik lah. Okay. Letih juga oh. Mesin tidak, aku nak pamit dekat Penang Port. Lepas tu aku telefon cakap tak boleh masuk. So kita fikir tak boleh masuk, nak buat macam mana aku nak pakai mesin. Dia cakap mereka akan hantar mereka rumah aku lah. Anggaran dalam 3 kaki setengah ataupun 4 kaki dia punya besar dia. Kalau kata 4 kaki, body motor lepas lah masuk untuk kita blasting. Kalau tak lepas macam aku cakap, kabin tadi tu kita jadi tempat blasting. Alhamdulillah barang rezek dah dapat, bermakna rezek akan dapat juga. Okay, so guys, ada maghrib. Berbesumur, thank you so much sebab layan punya video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terus-terus support aku guys. Kita tak pandai, kita jangan buat pandai. Kita belajar. Lama-lama kita akan pandai. Assalamualaikum.